Selamat pagi Ibu dan Bapak, terimalah salam damai dari saya, Namo Sang Yang Di Budaya, Namo Budaya, Namaste sukihotu. Hotu. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Agak kecil ya suara saya, nggak apa-apa. Nanti saya coba keluarkan tenaga lagi lebih besar. Bukan maksudnya mau pamer ya, karena foto saya. Tapi saya ingin menggambarkan satu suta, kita akan membahas atau diskursus, diskursus itu artinya dua arah, kita membahas apa yang pernah Buddha sampaikan di dalam Majima Nikaya, yaitu Pia Jatika Suta. Artinya, seperti yang tertera, tentang terlahir dari mereka yang disayangi. Maksudnya apa yang dari disayangi? pia jatika itu dua kata yang digabungkan menjadi pia jatika. Jadi asal katanya adalah piata yang the blessed, apa yang dikasihi atau disayangi dan jati. Jati itu adalah kelahiran. Kalau kita mendengar bahwa orang yang disayangi tentunya akan membawa perasaan apa? gembira, bahagia, apalagi senang. Ada yang ini gak bilang, wah Romo kalau dengan orang yang disayangi biasanya ada kesedihan, ada kemarahan, ada ratapan. Ada yang seperti itu gitu. Nah, mungkin belum ini ya. Wah, ini kok Romo kok mengarahnya ke sana. Nah, saya memberikan nanti gambaran satu ilustrasi. Bukan ingin merusak hari, bahagia kita bersama, kita membahas, saya menunjukkan satu cuplikan. Kalau tadi ada yang sempat melihat, ada pria yang berbaju putih di dalam mesin oven itu, siapa saya sendiri. Ini adalah peristiwa minggu lalu. Kejadiannya hari Senin minggu ini di krematorium yang meninggal adalah Cici. Saya ternyata, ketika kita mencintai seseorang, kita mengasihi seseorang. Kalau dari peristiwa ini, yang muncul adalah lima hal: ada duka cita. Ada ratapan, ada kesedihan, kesakitan, kesedihan, dan keputusasaan. Cici saya dan saya hampir 20 tahun lebih tidak pernah bertemu. Baru sekitar 7 tahun kita menjalin hubungan kembali karena kita ada eh, sempat hilang lost contact. Nah, minggu kemarin beliau kena stroke dan langsung meninggal. Nah, gambaran yang kalau tadi di awal, ia jatika yang disampaikan oleh Buddha, bahwa eh, yang disayangi mereka adalah yang terlahir dari yang disayangi, ternyata Buddha menyampaikan lima hal ini yang muncul. Mungkin nanti ada yang enggak sependapat. Boleh, nanti kita akan bahas suktanya. Kenapa Buddha mengatakan lima hal ini? Disawati di, di di hutan Ceta tempat Anantapindika memberikan tanah itu kepada Buddha sehingga mendirikan Jetawana hutan uh, Jetawana Arama, Wihara Jetawana. Ada seorang perumah tangga yang baru kehilangan putranya. Mungkin sama seperti kita yang pernah mengalami peristiwa kehilangan orang yang kita sayangi, orang yang kita kasihi, dan orang tua ini. Papanya seperti nomor dua, tidak berkeinginan bekerja, dan dia hanya bisa. Ataupun makan, dia nggak mau bekerja. Ataupun makan, yang dia bisa lakukan adalah dia pergi ke kuburan tempat anaknya dikubur, dan dia meratapi, meratapi kenapa anaknya meninggal. Kalau ibu dan bapak pernah melihat satu kisah dari Zen, jadi ketika ada seorang pengusaha kaya, dia mengundang satu biku untuk dapat memberikan hadiah bagi dirinya. Biku tersebut memang terkenal dengan kaligrafi. Dan Biku itu sudah menolak. Oh, saya tidak mau. Tapi karena dipaksa, 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 akhirnya dia datang ke ulang tahun bangsawan tersebut. Dan dia menuliskan dengan kaligrafi yang indah. Tapi dari tulisan tersebut, yang ditulis adalah kakek mati, Ayah mati, anak mati. Wah, kalau kita lagi ulang tahun, dapat hadiahnya seperti itu. Perasaan kita apa? Marah ya? Nah, bangsawan tersebut juga sama normal, marah, tapi yang disampaikan biku tersebut, "Engkau mau pilih yang mana?" Orang tua kamu mati dulu, kamu meninggal duluan baru anak kamu atau kamu mau balik anak kamu dulu yang meninggal Nah Akhirnya bangsawan tersebut disadarkan bahwa orang yang dikasihi terkadang hanya diri sendiri Jadi kalau kita melihat orang tua melihat anaknya yang meninggal Mungkin semua orang tua yang ada di sini akan berkata lebih baik saya yang meninggal duluan dibandingkan anak saya Seperti itu ya nanti nanti kita bahas poin yang seperti itu. Dan sama orang tua ini papanya dia terus-menerus menangis dan selalu menanyakan, "Putra tunggalku, di manakah engkau?" Dan karena dia sedang melewati hutan Ceta, dia menemui Buddha dan bertanya, "Buddha, kenapa saya harus mengalami peristiwa seperti ini. Dan Buddha mengatakan, apa yang kau alami adalah ketidakwajaran terhadap indera engkau sendiri. Loh, Buddha, saya sedih kok dianggap tidak wajar. Kalau ada yang bertanya tadi, Romo, mengurus jenazah cicinya sendiri perasaannya bagaimana? dengan apa yang saya lakukan, saya harus mengurus koko saya tahun 2020, eh, 2021, dan tahun ini saya harus mengurus jenazah cici saya sendiri. Karena keluarga yang meminta dengan tradisi Buddhis. Nah, perasaan yang seperti apa? Saya juga mengalami perasaan yang tadi, lima tadi. Tapi jangan ikut sedih semua, ya. Nanti nggak ada yang nanya, dan ternyata ketika Buddha mengatakan, "Indranya tidak wajar," bahwa Buddha mengatakan yang terlahir maksudnya adalah kesedihan yang muncul karena engkau menyayangi mereka. Duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, keputusasaan muncul karena engkau menyayangi mereka. Nah, pendapat Buddha ini tidak diterima oleh yang tadi, papa yang meninggal tadi putranya yang meninggal. Dan dia berkata, "Buddha, orang yang disayangi akan membawa kebahagiaan. Tapi kenapa engkau mengatakan yang sebaliknya? Lalu Buddha hanya mengatakan, lihat dirimu sekarang, apa yang kau alami, masih nggak terima? Dan akhirnya dia bertanya kepada orang yang turut mendengarkan ucapan Buddha, mungkin sama seperti kita, keluar dari rumah duka. Kalau nanti saya bilang, saya membahas tentang piajatika di rumah duka. Bapak Ibu jangan uh, bukan jangan ya bahwa kesedihan muncul karena Bapak Ibu menyayangi mereka dan seharusnya tidak boleh wah langsung pada komplain kok orang sedih nggak boleh sama ketika si papanya ini bertemu dengan sekelompok orang yang turut mendengar ucapan Buddha sekelompok orang tersebut kalau di dalam suta ditulisnya para penjudi. Mereka mengatakan, "Pak, yang diucapkan Buddha tidaklah tepat loh. Bahwa sesungguhnya orang yang disayangi akan membawa kebahagiaan bagi diri kita." Nah, di sini mungkin nanti akan ada dua kelompok, makanya saya bikin ada dua kelompok. Bahwa mereka yang disayangi sama seperti yang ini kelompok yang papanya yang meninggal dan kelompok orang yang mendengar ucapan Buddha tidak setuju bahwa sesungguhnya orang yang disayangi akan membawa kebahagiaan. Beliau mereka tidak setuju ketika Buddha mengatakan orang yang disayangi malah akan membawa duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, keputusasaan. Nah, di sini siapa yang setuju dengan Buddha? Tuh, ada nggak setuju kan? Tuh, sedikit yang setuju. Siapa yang setuju dengan papanya, uh, putranya yang meninggal? Bahwa yang disayangi akan membawa kebahagiaan. Enggak juga? Oh ada satu. Yang abstain? Enggak ada juga. Yang tidak pilih, bukan abstain, bukan kebahagiaan ataupun yang duka cita. Enggak ada juga? Waduh, pilihannya banyak. <tuh> Kenapa? Nah, peristiwa ini terdengar sampai Ratu Malika. Jadi dari kelompok orang yang tidak setuju ini terus-menerus sampai masuk ke istana sampai ke Ratu Malika. Dan Ratu Malika menceritakan peristiwa ini kepada Raja Pasenadi, suaminya. Dan Raja Pasenadi adalah termasuk orang yang menolak pendapat Buddha. Bahwa Raja Pasenadi mengatakan, "Wah, Malika, karena kamu sering mendengarkan ucapan Buddha, makanya kamu terpengaruh." Tapi percayalah bahwa hal tersebut tidaklah tepat. Bahwa duka cita tidak muncul dari mereka yang dikasihi. Kebahagiaanlah yang akan muncul dari mereka yang dikasihi. Ratu Malika lalu mengutus seorang Brahmana yang bernama Nali Jangga untuk menemui Buddha. Untuk menanyakan apakah benar Buddha mengeluarkan statement bahwa duka cita terlahir dari mereka yang disayangi. Nah, Brahmana tersebut pergi menemui Buddha dan menanyakan. Dan Buddha mengatakan Benar, aku yang mengucapkan. Lalu Brahmana itu bertanya, "Kenapa Buddha bisa mengeluarkan statement seperti itu?" "Nah, Brahmana, engkau dengarkan aku seperti saya meminta Anda mendengarkan saya." Jika seorang wanita atau seorang pria yang ibunya meninggal, perasaan apa yang akan muncul? Jika seorang wanita atau seorang pria, jika ayahnya yang meninggal, perasaan apa yang muncul? Jika saudara laki-lakinya meninggal, jika saudara perempuannya meninggal, putranya, putrinya, suami, atau istrinya yang meninggal, pasangannya yang meninggal, perasaan apa yang dimuncul? Apakah yang meninggal ini bukan orang-orang yang engkau kasihi? ini ada yang cukup menarik. Yang terakhir, ada kisah di Sawati, di kota pada zaman Buddha ya, seorang wanita yang hendak dipisahkan dari seorang suaminya, dari pasangannya. Dan yang dilakukan suaminya adalah dengan membunuh istrinya, kemudian suaminya bunuh diri. Sering mendengar gak cerita seperti ini dalam kehidupan kita saat ini? semuanya dilakukan atas dasar cinta. Katanya cinta. Tetapi yang dilakukan adalah lebih banyak karena ada keputus asaan di sana. Dengan maksud kita akan bersama-sama dalam kehidupan selanjutnya. Siapa yang bisa pastikan kalau yang suami istri dalam ruangan ini Kehidupan selanjutnya akan menjalin sebagai suami dan istri. Tidak ada yang tahu fakta-fakta ini yang disampaikan Buddha kepada Brahmana, bahwa Buddha hanya menunjukkan kebenaran yang mutlak yang ada. Mungkin kalau ini saya geser sedikit, saya pernah mengatakan kepada ibu dan bapak juga, ketika saya melakukan pemberkahan pernikahan, pasangan tersebut saya tanyakan atau saya sampaikan pernyataan, kenapa engkau mau menikah? Nah ini sama nih yang mau menikah di sini. Di sini ada yang tidak mau menikah? Yang mau menikah ada? ntar jadi kalau yang nggak ngangkat tangan yang tidak mau menikah, saya referensikan ke STI, ke SMI, ke Sagin. Kenapa kalian mau menikah? <tuh> Kalau jawabannya kami ingin bahagia. Saya langsung bilang sebaiknya Anda jangan menikah. Bahkan kan? Kontroversi. Kalau Anda menikah, ingin bahagia, sebaiknya tunda, batalkan. Tetapi, kalau Anda menikah karena ingin membahagiakan pasangan, silakan lanjutkan. Jadi, jangan mencari kebahagiaan dalam pernikahan, tetapi berikan kebahagiaan kepada calon pasangan Anda atau pasangan Anda. Jadi kalau kita mencari, malah kita akan kehilangan, sama seperti yang Buddha sampaikan di dalam Piyajatika. Jatika. Tetapi kalau kita memberi, kita tidak akan pernah merasa kehilangan. Fakta-fakta ini yang disampaikan Buddha kepada Brahmana yang disampaikan juga kepada Ratu Malika. Dan ketika Ratu Malika mendengarkan ungkapan seperti ini, Beliau semakin percaya terhadap ajaran Buddha. Nah, sebagai gambaran, yang disampaikan Buddha adalah sesuatu yang menggiring opini kita, menggiring pola pikir kita. Bukan kita harus percaya, tidak karena yang mengatakan Buddha, kita langsung percaya, tidak. Tetapi Buddha menuntun untuk kita dapat mengerti apa yang beliau sampaikan. Kan dikasih urutannya. Kalau ibu meninggal, ayah meninggal, saudara perempuan atau saudara laki, putra atau putri, itu urutannya. Dan memang ada satu yang paling terakhir ini yang cukup menarik. Banyak di antara kita melakukan atas dasar nama cinta, tetapi ada kekerasan di dalamnya. Ini yang harus kita sadari loh. Karena ini yang paling banyak. Dua minggu lalu saya mendengar, bukan mendengar ya, membaca di Twitter. Karena saya sekarang lebih suka baca Twitter karena lebih banyak berita yang lebih cepat. Jadi banyak orang yang memfilter. Di Sulawesi ada tiga anak yang meninggal karena diracun oleh ibunya. Dan ibunya juga meracuni dirinya sendiri kurang lebih sama seperti yang dibawa tadi, yang terakhir. Alasannya mudah. Dia tidak dapat melihat anak-anaknya menderita kelaparan. Jadi dia mengajak anak-anaknya untuk bersama-sama pindah alam. Ya mungkin kan ada keyakinan bahwa mereka akan bersatu di alam yang selanjutnya. Tetapi siapa yang berani pastikan hal tersebut? ini kan adanya kebodohan. Mereka-mereka yang melakukan. Sama, ini Buddha juga menunjukkan ketika seorang istri atau pasangannya hendak dipisahkan dari pasangan lainnya. Karena berharap berlanjut di kehidupan selanjutnya, dia malah membunuh orang yang dikasihinya. Dan dia membunuh diri. dari yang disampaikan atau yang didapat dari Brahmana <coughs> Nali Jangga kepada Ratu Malika dan Ratu Malika menyampaikannya kepada Raja Pasenadi. Nah, ini yang cukup menarik. Jadi yang dicaranya Ratu Malika hampir menyamai dengan cara Buddha, tapi dia mengilustrasikan dengan orang-orang yang ada di dekat Raja Pasenadi. Apakah dia bertanya kepada Raja Pasenadi? Raja Apakah engkau menyayangi putri Wajiri? Ini putrinya Raja Pasenadi. Apakah engkau menyayangi Ratu Wasaba? Ini istrinya yang lain dari Raja Pasenadi. Apakah engkau menyayangi Jenderal Widudaba? Kalau tidak salah, Widudaba ini adalah jenderal yang menghancurkan suku Sakya. Apakah engkau menyayangi Kasi dan Kosala? Kasi dan Kosala ini kota, ibu kotanya Kosala, karena Raja Pasenadi dari Kosala. Tentu. Nah, kemudian baru digiring lagi. Jika Putri Wajiri mengalami perubahan, mengalami penyakit yang sulit diobati, perasaan apa yang akan muncul? di ada perubahan ya mengalami perubahan itu karena sakit tentu aku akan mengalami perubahan perubahan terhadap duka cita aku akan mempunyai kesedihan aku akan meratapi kenapa putriku sakit digiring lagi kalau watru waratu wasaba meninggal perasaan apa yang muncul Nah, hingga sampai kasih dan kuasa. Dan akhirnya Raja Pasenadi terbuka dan dapat menerima ucapan dari Buddha bahwa duka cita, ratapan, kesakitan, kesedihan, keputusasaan muncul dari mereka atau terlahir dari mereka yang disayang. Dan di akhir suta, Raja Pasenadi langsung meminta Ratu Malika menyiapkan air untuk dapat mereka uh, beliau mencuci tangan dan meng, untuk menemui Buddha untuk memberikan penghormatan karena beliau langsung mendapat oh begini enlightenment kecil-kecilan nah sama seperti kita pada pagi hari ini bukan berarti kita hmm. tidak boleh menyayangi orang yang kita sayangi kita tidak boleh memberikan kasih kepada orang yang kita kasihi. Tetapi apakah kita sudah siap jika mereka yang kita kasihi mengalami sesuatu? Supaya kita tidak jangan sampai seperti yang tadi Buddha sampaikan di depan, indra kita bekerja tidak wajar atau sewajarnya karena ya, mungkin saja seperti saya waktu kehilangan papa saya, tujuh hari itu mungkin saya nangis terus. Tapi pakai stop ya, bukannya tanpa stop, pasti ada stopnya. Tapi setiap kali ingat nangis, lagi mandi, nangis, lagi makan, tato bisa nangis sendiri. Nah, apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah tahu? Kebenaran yang mutlak yang disampaikan oleh Buddha, terkadang kita belum siap, terkadang kita menolak, walaupun sudah siap, kita menolak kondisi tersebut. Nah, sekarang kita belajar menerima dengan cara-cara yang disampaikan oleh Buddha, melihat step-step ini, ya, kita mulai menyadari. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi orang lain, bukan tetap kita kasihi, tetapi kita harus hati-hati. Jika sesuatu yang kita kasihi, yang sesuatu yang kita sayangi, ada perubahan, perubahan ya. Kalau di dalam komentarnya, perubahan ini bisa karena sakit, bisa meninggal, karena ada perubahan di sana. Kita juga dapat menerima. Mungkin secara di alam bawah sadar saya, saya sudah dapat menerima yang Buddha sampaikan. Karena kalau tidak, eh, waktu cici saya yang terakhir ini yang meninggal, lima hari dalam proses di rumah duka, saya meminta bantuan pandita lain. Karena saya khawatir saya tidak bisa memimpin. Ya, Anda bayangkan, waktu koko saya, saya mimpin sendiri karena di Magelang, tidak ada pandita lain, saya sudah minta coba pandita di daerah Jawa, tapi jaraknya 2 jam. Sedangkan pada hari itu karena kondisi Covid, kok saya bukan karena Covid ya. Khawatir krematorium, kuburan itu penuh. Sehingga prosesnya harus cepat. Nah. Yang kejadian minggu lalu, karena saya khawatir saya tidak dapat mengontrol emosi yang muncul sama ya. Kita emosinya muncul. Saya meminta bantuan pandita lain, tapi saya tetap mengikuti prosesnya. Dan yang terakhir, sampai ke krematorium, ya, saya harus menguatkan emosi saya untuk tidak terjebak. Tadi yang seperti Buddha sampaikan, indera kita bekerja tidak sewajar. Ini yang berusaha harus kita jaga. Ini yang bukannya kita tahan ya, tidak. Tetapi kita mulai mengontrol apa yang muncul yang menyebabkan kesedihan yang berlebihan ini. Nah, oleh karena itu, saya terpicu untuk berbagi suta ini kepada ibu dan bapak, ya supaya kita nanti kalau mengalami peristiwa ini, lebih siap. Mungkin kita akan, kalau sudah lewati peristiwanya ya, kita bisa sambil bercanda kepada saudara-saudara yang lain. Wah, lu pada saat kejadian itu nangis sampai kejer sekali. Seperti dulu waktu saya meledek, waktu mama saya meninggal saya ledekin koko saya. Kan kalau tradisi Chinese karena mama saya pakai kacamata, kaca itu harus dipecahkan. Ada yang tahu kan? Jadi nggak nggak tidak ditaruh dalam peti. Kalau mau ditaruh boleh, tapi harus dipecahkan. Nah, koko saya pecahkan. Tapi saya langsung bilang sama koko saya, waduh kok lu kenapa pecahin? Memang kenapa? Kalau kacamatanya pecah, mama gimana pakainya di sana? Menetralisir kesedihan koko saya. Oh ya, lu benar juga ya, di sana nggak ada toko kacamata lagi. Nah, tradisi tetap jalan, tetapi kesedihan ini saya coba netralisir di antara saudara. Karena yang pasti, semua saya yakin lima hal ini akan muncul ketika orang yang kita sayangi terjadi sesuatu kepada mereka, tetapi kita harus siap. Indra, kita jangan sampai terjebak karena dikisahkan, ketika yang tadi Buddha ceritakan kepada Brahmana, wanita yang ditinggalkan, pria yang ditinggalkan adalah bertindak seperti orang tanpa ingatan. Maksudnya seperti orang gila. Berjalan ke sana kemari dan bertanya, kemana ibu saya, kemana ayah saya, kemana saudara saya, kemana putri saya, kemana putra saya. Dan dia bertanya kepada semua orang, kalau Anda semua mengingat cerita kisah Gotami, kurang lebih akan itu kan berulang. Bahkan kisah Gotami membawa jenazah bayinya kan kemana-mana. Siapa yang bisa menghidupkan anaknya? Sama. Dan ketika papa saya meninggal, saya bertanya, kenapa papa harus meninggal? Ketika koko saya meninggal, kenapa koko saya harus meninggal? Beliau masih sehat kok. Dan cici saya ini kena stroke langsung meninggal. Dibawa ke rumah sakit itu jam 6 sore. Jam 5, jam 6 sore. Jam setengah tiga subuh sudah meninggal. Jika kita mengalami ini, ya itu tadi. Emosi kita akan muncul dan kita bertanya. Kenapa kita yang harus mengalami? Dengan penjelasan pihak Jatika terkadang seperti yang Buddha sampaikan bukan terkadang lagi tetapi memang sesuatu yang mutlak. Ketika kita terlalu mengasihi kita terlalu menyayangi dan terjadi perubahan kepada mereka yang muncul bukan kebahagiaan yang muncul lima hal ini. Saya mengutip dari Dhammapada 212. Bukan kelompok 212 ya, bukan. Nanti ini kebetulan aja. Dari rasa sayang muncul kesedihan. Dari rasa sayang muncul ketakutan. Ia yang terbebas dari rasa sayang, tiada kesedihan, apalagi ketakutan. Di dalam Dhammapada atau kata yang terjadi melatar belakangi syair ini, ceritanya kurang lebih mirip seperti cerita di dalam Pia Jatika Sutta. Namun, papanya yang mengalami peristiwa ini anaknya meninggal ketika beliau bertemu dengan Buddha. Dan Buddha mengungkapkan hal ini, orang tua tersebut langsung tersadarkan. Kalau di dalam Pia Jatika Sutta, orang tersebut malah tidak tersadarkan. Bahkan sampai e, cerita itu sampai ke kerajaan, menjadi viral diviralkan. Nah, semoga dengan apa yang disampaikan satu kutipan dalam suta ini di dalam Majjhimani Kaya Piyajatika Sutta membuka wawasan kita, meneguhkan indera kita, menyiapkan indera kita ketika sesuatu terjadi. Sekali lagi saya katakan, bukan kita tidak boleh mengasihi orang yang kita sayangi. Bukan. Tetapi kita mempersiapkan indera kita, kita mempersiapkan batin kita ketika terjadi perubahan terhadap orang yang kita kasihi, karena terkadang hal ini malah muncul di dalam diri kita: apakah kita siap ketika fisik kita berubah? Semalam istri saya lagi ngetes hair tonic baru di kepala saya. Terus tarik sari satu. Saya bilang, narik apa? Uban. Ada uban gak kelihatan? Nggak ada? Oh berarti belum deket. Saya bilang, oh boleh tarikin dong ambilin ubannya. Yakin? Memang kenapa? Ini ada banyak loh. Oh kalau gitu jangan saya bilang. Botak nanti sini. sebagian diri saya masih bertanya proses perubahan apa yang akan terus terjadi. Sebagian harus menerima, tapi belum total menerima. Hanya dari visi kita. Apalagi ini yang di luar visi kita. Nah ini yang Buddha sangat unik sekali ya. Semoga dengan apa yang Buddha sampaikan, Bapak Ibu juga dapat menguraikan. Yang tadi kan, Cara penguraiannya kalau Buddha hanya memberikan gambaran global, tetapi cara Ratu Malika menjelaskan kepada suaminya sendiri dengan menggambarkan orang-orang yang paling dekat. Ini yang membuka wawasan Raja Pasenadi sehingga beliau setuju bahwa yang muncul terlahir dari mereka yang disayangi. Secara mutlak bukan kebahagiaan, karena kebahagiaan muncul tapi sementara tetapi duka cita, kesakitan, ratapan, kesedihan, keputus asaan, inilah yang akan muncul. Demikian yang bisa saya bagikan pada minggu pagi hari ini. Semoga kisah ini bukan membawa yang menyedihkan kepada ibu dan bapak, tetapi semakin meneguhkan ajaran Buddha ini ternyata ini sangat dekat oleh kita. Dan ajaran Buddha ini justru melekat dalam keseharian kita. Dan ajaran Buddha ini justru memberikan pegangan untuk kita. Ketika hal ini terjadi, kita lebih siap. Bukan seperti yang Buddha sampaikan, indera kita bekerja tanpa kewajaran. Itu saja yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat. Nanti akan dilanjutkan dengan tanya-jawab. Saya serahkan dulu kepada MC. Terima kasih Romo atas nama sananya. Ya, seperti Romo Kresno bilang barusan, kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Dan sesi tanya jawab ini bisa dilakukan secara dua, secara lisan maupun secara tertulis. Secara lisan, nanti silakan tinggal angkat tangan dan uh, boleh langsung maju ke depan untuk bertanya. Atau secara tertulis di kertas di, di kursi bagian kantong. Kursi depan kalian itu ada kertasnya, dan ada pensilnya. Boleh ditulis pertanyaannya, dan kertasnya nanti tinggal diangkat. Nanti akan dibantu diambil oleh panitia. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, marilah kita menyanyikan satu buah lagu lagi yang akan dipandu oleh member vokal grup. Baik, untuk lagu yang kedua, mari kita nyanyikan lagu satu kata yang terdapat di halaman 118. Satu kata tentang damai lebih berarti dari segenggam permata begitu dalam isi dan makna hingga mampu damaikan dunia. satu syair tentang damai lebih indah dari semua karya pujangga begitu indah merasuk jiwa menumbuhkan meta dan karunia Mengapa tak kita sadari Sabdanya sungguh sangat berarti Mulailah mulai saat ini kita menjalankan ajaran Sang Buddha ah, Jalankan ajaran Sang Buddha. ah ah kita menjalankan ajaran Sang Buddha Terima kasih kasih. Uh, saya sudah menerima beberapa pertanyaan secara tertulis. Namun sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya secara lisan, secara langsung? Silahkan boleh angkat tangan. Baik, kalau belum ada yang ingin bertanya secara lisan, ini ada sudah ada beberapa pertanyaan, Romo. Yang pertama, Nama budaya Romo, kalau kesedihan tidak bisa tertahankan, apa yang akan terjadi menurut agama Buddha? Apakah ada karma buruk kalau kesedihan secara terus-menerus? Secara tidak langsung, iya, karena indera kita akan menjadi tidak waspada. Ya, yang muncul, karma buruknya seperti apa? Kita berpikir. Seandainya, seandainya, seandainya. Dan itu yang memunculkan cetana. Dan yang tadi kasusnya, kalau sampai tidak tertahankan, akhirnya mau ikut pergi, beli tiket duluan, dengan cara apapun. Yang orang bilang, eh, kalau dulu disebutnya baygon rasa apa? Bukan iklan ya, jangan cari-cari baygon setelah pulang dari sini. Nah, hal itu yang akan muncul. Kesedihan yang tanpa batas. Jadi, ketika peristiwa ini kemarin, anaknya keponakan saya pada nangis di atas peti cici saya dan cici-cici yang lain juga sama. Ya, saya bilang, "Habiskan air mata kalian sekarang." Walaupun saya anak yang paling kecil karena di keluarga saya paling bontot, tapi setelah ini ya jangan nangis lagi. Itu yang saya ingatkan, walaupun itu banyak cici saya yang di atas ini adalah Katolik. Ya, saya sampaikan kebenaran ini, bukan kata Buddha ya tidak, tidak saya bilang seperti itu. Tapi hanya saya katakan selesaikan, habiskan air mata kamu sekarang, setelah ini jangan lagi. Nah, memang yang paling membuat saya juga emosi yang sulit adalah cici saya yang lain, Chris. Nanti gue mau kayak begini ya. Waduh, Cik, jangan bahas ini dulu lah, saya bilang. Pada mau masuk waiting list. Ya, saya bilang, ini belum tentu saya bisa lakukan untuk keluarga yang lain. Ini aja udah ditahan-tahan. Ya, karena saya harus melakukan pelayanan terhadap keluarga sendiri. Bukan berarti saya manusia tanpa perasaan. Tidak tetap ada emosi itu muncul. Kita masih butuh jana. Ya, itu masih sesuatu yang normal. Saya pandita ya, tetap manusia. Seperti Anda semua, pandita itu kan cuma fungsional. Pembantu sangga. Hmm. Tetapi latihan kita masih sama. Dan ini peristiwa ini masih ada muncul emosi. Makanya langsung ada yang bilang, koko saya juga bilang, pokoknya gue cuma satu hari ya, selesai. Maunya pakai gini langsung kremasi. Nanti aja kok, kalau mau tulis dulu surat wasiat saya bilang jangan dibahas sekarang. Orang lagi tahan-tahan pada pada request mau pakai ini lah, mau pakai itu. Nanti aja. Nah, bisa seperti itu jawabannya. Jadi memang kalau berlebihan tentu akan membawa kalau dibilang karma buruk ya bisa saja terjadi. Karena kalau sampai ujungnya bunuh diri itu udah karma yang sangat buruk sekali. Seperti itu, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan lagi, um, tapi sebelum saya bacakan pertanyaan di sini, apakah ada yang ingin bertanya secara lisan? Baiklah, kalau gitu saya lanjut ber, uh, bertanya yang secara tertulis ya, Romo. Ada dua pertanyaan yang kurang lebih sama, jadi saya gabungkan. Nama budaya Romo, ketika orang yang kita sayangi meninggal, otomatis kesedihan akan muncul dan kita menyadari indera kita bekerja dengan tidak sewajarnya. Lalu ini yang satunya lagi juga sama, mama saya sudah meninggal 6 tahun tapi tetap merasa sedih ketika mengingat mama dan juga setiap upacara kematiannya. Pertanyaannya bagaimana mengembalikan perasaan dan indera kita? Latihan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tetapi yang kalau ada peringatan, apalagi sudah enam tahun, mama saya meninggal tahun 2011, Artinya sudah 11 tahun lebih lama, kalau diingat-ingat juga masih sedih, wajar, tetapi untuk tidak berlebih, supaya kita tahu pelimpahan jasa yang baik untuk orang yang kita sayangi. Saya dulu pernah kasih resep, baca Tiro Kuda Suta. Di dalam Tiro Kuda Suta, bukan dengan ratapan, bukan dengan tangisan kita memberikan penghormatan kepada orang yang kita sayang. Tetapi dengan melakukan pelimpahan jasa, melakukan dengan puja makanan. Jadi kalau di Chinese sembahyang ada foto, ada papan nama, kita taruh persembahan makanan, itu masih boleh dalam ajaran Buddha. Di dalam Theravada Sutta itu ada. Tetapi di dalam Theravada Sutta kita diingatkan juga dengan pelimpahan jasa yang baik kepada sangga, ini adalah manfaat yang besar untuk orang yang kita sayangi. Nah, jadi juga Buddha udah merimain kita. Buddha tahu kok kita, manusia ini bisa terjebak dalam emosi, tetapi dalam setiap kesempatan Buddha merimain. Di dalam Tirokuda Suta, Buddha juga merimain karena yang disampaikan Tirokuda Suta adalah. Suta yang diberikan kepada Bimbi Sara Raja. Itu mat perumah tangga. Bagaimana menyalurkan pelimpahan jasa kepada para leluhur. Jadi seperti itu. Kita jangan terjebak dengan kesedihan kita, tapi justru kita harus punya semangat. Kan kita bukan penjudi yang kita selalu mempunyai pendapat atau pikiran, orang tua saya lahir di surga atau di alam peta. Romo, kan kalau kita pelimpahan jasa hanya bisa diterima yang di alam peta. Nah, kalau Anda ragu-ragu, ya sebaiknya jangan berpikir ragu-ragu. Jadi Anda berikan saja pelimpahan jasa itu. Dimanapun mereka dilahirkan, mereka dapat kok merasakan. Selama mereka masih ada getaran frekuensi yang sama dengan kita, itu mereka masih rasakan. Cuma memang manfaat yang besar adalah kalau mereka terlahir di alam peta. Tetapi kalau saya katakan kepada Anda, Misalnya nih, saya punya indigo. Saya orang indigo. Saya bilang, eh, papa kamu terlahir di alam peta. Loh. Tersinggung enggak? Enggak sih, tersungging aja. Sama seperti Subah. Subah bertanya kepada Buddha. Buddha, di mana papa saya dilahirkan? Ada yang tahu? Buddha sampaikan apa? Papa kamu terlahir sebagai seekor anjing. Subang nggak terima. Coba buktikan kalau memang benar ini anjing ini adalah papa saya. Kemudian Buddha berkata kepada anjing tersebut, di mana engkau menyimpan harta kekayaan engkau, Anjing itu bisa tahu tempat dia mengubur kekayaannya, baru subuh percaya. Kita terkadang menolak ketika kita mendapat satu bentuk kenyataan. Nah, daripada kita spekulan, "wah, ini lahirnya surga atau enggak?" "Wah, kalau surga nggak bisa terima nih, ngapain kita melakukan pelimpahan jasa?" Tidak, kok, pelimpahan jasa itu yang pertama bermanfaat untuk diri kita sendiri, itu dulu yang kita pegang. Yang kedua, baru kita berikan kepada siapapun yang membutuhkan di dalam patidana parita. Semoga para dewa turut memberitakannya. Jadi dimanapun di, mereka berada, kita memohon bantuan para dewa untuk turut memberitakan. Apa yang kita lakukan ini semoga bermanfaat bagi mereka yang pantas menerimanya. Jadi nggak ada yang rugi. Pelimpahan jasa itu tidak ada yang rugi. Silakan baik ada pertanyaan secara lisan sebelum saya masuk ke pertanyaan tertulis yang selanjutnya ingin bertanya oh, oke okay. baiklah kalau gitu pertanyaan tertulis selanjutnya nama budaya Romo saya mau tanya yang dimaksud dengan terbebas dari rasa sayang itu maksudnya kita tidak boleh melekat dengan orang yang kita sayangi ya tapi masih boleh memberikan kebahagiaan atau berusaha membuat mereka berbahagia. Ya, itu yang disampaikan. Justru kita memberikan kebahagiaan untuk mereka. Bukan kita mencari kebahagiaan. Biasanya nih, kan saya selalu berulang-ulang. Kalau ada anak perempuan pulang malam, biasanya pulang jam 8 malam, ini jam 8 belum pulang. Nah, apa yang dilakukan mama sama papanya? Udah was-was kan ini anak kemana ya? Takut. Setuju gak? Terjadi apa-apa. Tapi ketika anak itu pulang, yang dilakukan oleh papa mamanya apa? Nah, sebetulnya yang dilakukan orang tua dengan cara tersebut adalah orang tua tersebut sama seperti saya hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Bukan untuk anaknya. Nah, di sini mungkin ada yang nggak setuju. Justru kalau memang kita berpikir untuk mereka yang kita kasihi, kalau kita merasa was-was, jangan munculkan perasaan-perasaan, wah, terjadi apa-apa atau tidak ya. Jangan. Itu kalau Bapak Ibu mendengar konsep tentang law of attraction. Yang menarik, ketika kita berpikir yang buruk, justru kita sedang menarik magnet sesuatu yang buruk itu terjadi. Kalau kita merasa was-was, kurang enak, ya doakan semoga tidak terjadi apa-apa. Dan ketika pulang, tanya baik-baik, jangan diinterogasi, sampai diikat pasang lampu kemana kamu pergi, sama siapa saja, cewek atau cowok. Dulu saya sama. Sama seperti ibu dan bapak pertama kali, karena baru, apalagi anak saya yang pertama cewek, kan? Itu pas SMP naik SMA mulai suka pergi sama teman-teman, ya sempat, bahkan sampai prom naik. Anak saya pergi, saya drop di rumah temannya, dan selesai meeting karena acara prom naiknya itu malam, saya menyelinap ke acara tempat acaranya. Bukan posesif, saya mau tahu. Posesif dibilangnya. Dengan tampilan saya, saya dikira guru. Jadi boleh masuk. Kan dengan usia segini, ya kelihatannya lah bajunya rapi, karena pakai kemeja, kan boleh masuk. Nah, ketika sampai ke anak saya, anak saya pakai kaget-kaget. Cuma dia doang yang kaget karena temennya kan ada yang nggak melihat saya. Habis itu pas anak saya kaget, udah saya pulang. Saya memastikan aja. Ada was-was, tapi untuk membuktikannya saya pergi sendiri. Jadi bukan berpikir sesuatu yang negatif akan terjadi. Jangan. Kalaupun memang ada hal yang kurang baik terjadi, ya kita harus lebih siap lagi seperti yang ini tadi. Muncul ketakutan apa segala macam, kesedihan, ya kita harus waspada. Karena indera ini kalau tidak kita jaga, tidak kita latih, dia akan memunculkan contoh ya. Yang dulu pernah saya sampaikan, ketika kita melihat mata, melihat orang yang berpakaian-pakaian kurang rapi dan kemudian bergerak menuju ke kita, pikiran kita, pikirnya apa? Wah, ini saya mau ditodong. Wah, jangan-jangan ada yang mau diminta-minta atau apa. Padahal cuma numpang lewat doang. Nah, pikiran kita itu terkadang... Bermain ketika indera kita langsung menerima dan kita langsung bereaksi. Ini yang kita latih, ini yang kita jaga. Nah, saya daripada berpikir macam-macam, mungkin ibu di depan mengatakan saya posesif, mungkin, tapi saya juga ingin melihat kecantikan anak saya. Ya, Ini pembenarannya. Ketika acara prom naik, pakai gaun, segala macam dan. -dan. karena terus dia pulang, saya yakin udah, udah gak dipakai tuh gaunnya minimal saya sebagai orang tua melihat. Dan ternyata saya nggak sempat foto kan kalau saya foto-foto ketahuan saya orang tua dari putri saya. Saya pulang saya ngabarin ke istri saya mission accomplished bahwa saya udah melihat ya di acara di situ dan esok harinya anak saya nih dad nih udah dikirimin ya foto-fotonya ya ya yang penting kelihatan saya. bilang. Jadi juga mengurangi rasa khawatir kita mengurangi pikiran-pikiran buruk kita. Jadi kalau ada orang tua yang seperti yang saya ceritakan tadi, coba kita belajar sama-sama. Bukan itu buruk, tapi itu karena kita terlatih dengan cara orang tua kita dulu. Akhirnya kita secara tidak sadar kita mengulangi pola tersebut kepada anak kita yang sekarang. Dulu saya strik Papa saya mungkin karena ikut perang kemerdekaan, jadi kalau jam 7 malam, pintu rumah itu sudah dikunci. Kalau udah digembok, saya biasa ada aktivitas bela diri. Jadi papa saya nggak tahu kalau saya latihan bela diri. Jadi kalau pulang, itu saya panjat pagar. Karena udah dikunci, digembok. Tapi pintu kayunya belum. Kan biasa kalau Chinese itu ada pintu besi, Baru pintu dalam, pintu kayu. Pintu kayu itu nggak dikunci. Biasa dikunci setelah jam 10 malam. Tapi pintu pagar ini sudah dikunci, jadi saya harus memanjat. Bahkan saking ekstrimnya, waktu saya dilarang oleh orang uh, papa saya, saya manjat itu sampai ke lantai 2. Karena enggak enggak, enggak, enggak bisa tidur kan. Nah, jadi untuk bisa supaya aman, masuk ke dalam rumah lewat lantai 2, lewat genteng. Tapi apakah cara itu saya mau terapkan kepada anak saya sekarang? Tidak, karena repot kalau anak saya lewat genteng. Sekarang rumah lebih tinggi lagi. Kenapa napa lagi? Karena anak saya yang kedua pernah jatuh di genteng. Usia 3 tahun jatuh di genteng. Karena dia melihat sesuatu yang menarik. Rumah saya nggak pasang eh, apa namanya teralis, nggak ada. Karena saya pernah bilang ke mama saya, mah yang punya rumah saya saya jangan jadi burung, saya bilang. Di dalam kerangkeng. Akhirnya rumah saya nggak ada teralis. Anak saya buka jendela, kedorong karena terlalu kencang, jadi langsung jatuh ke atas genteng. Tapi karena gentengnya langsung di situ nggak turun ya. Karena saya masih ada sandaran lagi. Tapi yang pasti, ungkapan Buddha, di sana ada kebenaran, kita perlahan-lahan mempersiapkan untuk dapat menerima kebenaran itu. Ya memang sulit ya. Kok apakah kita tidak boleh membahagiakan orang yang kita kasih? Boleh kok. Tapi jangan sampai terikat seperti yang ini. Dan kita harus siap ketika orang yang kita sayangi ada perubahan. Seperti itu. Ada lagi? Baik, apakah ada lagi pertanyaan secara lisan ataupun tertulis yang belum saya ambil kertasnya? Ya, mohon maaf untuk bagi yang bertanya sekarang, tidak saya berikan buku, karena memang stok bukunya lagi habis. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka kebaktian pada hari ini kita tutup di sini. Terima kasih Romo atas damai desa nanya yang diberikan dan juga atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Baik, terima kasih atas perhatian Ibu dan Bapak. Semoga yang disampaikan ini akan membawa satu masukan yang baru, pengetahuan yang baru mungkin saya bersyukur kalau sampai ada insight yang baru. Jadi kita akan mempunyai cara yang baru untuk dapat menerima kondisi yang disampaikan oleh Buddha ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih salam damai dari saya. Namo sang yang di budaya. Namo budaya. Namaste suki hoti. Sabe sata bawantu suki tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Saya dedikasikan semua kebajikan yang saya lakukan ini untuk mendiang Janrawati Sujatma, itu cici saya. Terima kasih.